Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh personel TNI mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah kerja Komando Distrik Militer 1207 PS. Dengan menguasai teknologi informasi, anggota Kodim dapat lebih cepat mengambil langkah pencegahan terhadap informasi yang beredar. Kita memberikan pencerahan bagaimana kita menghadapi era globalisasi sekarang ini, di mana teknologi informasi komunikasi ini sangat mempengaruhi perilaku masyarakat di perkotaan khususnya, ya, karena mendapatkan informasi yang begitu cepatnya. Dan ini yang harus jadilah Babinsa dan Namil yang milenial juga. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Mitra tadi sudah saya sampaikan, Tripedes ini bersama tokoh masyarakat, bersama sampai dengan RT. Saya yakin semua RT itu tahu warganya, karena di RT warga itu mungkin 50 sampai 200 kakak satu RT. RT salah satu tokoh dari masyarakat itu. Bila kolaborasi dan kerjasama sinergitas tadi dari level RT, RW sampai dengan desa ini, kecamatan juga bisa jalan, saya yakin hal kecil yang terjadi di masyarakat, aparat pemerintah dengan kita semua bisa mengetahui. Selain itu, seluruh anggota TNI juga diimbau terus menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.